Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Kiatama 04. Oke, kali ini saya ada di Cilinyi teman-teman. Saya mau coba update perkembangan pantauan arus lalu lintas saja maksud saya. Karena untuk perkembangan tol Cisundau di simpang susun Cilinyi ini sudah 100% menurut saya udah top markot top ya. Oke, saya akan bergerak pantauan arus lalu lintas ke daerah Cibiru dulu ya, ke Ajawami ini saya akan berbelok ke kanan. Nah ini di titik saya take off ini apa ya, hujan gitu ya, apa masih gerimis lah, tapi saya coba paksakan take off. Tadinya ini saya live streaming, cuman terjadi ngebug gitu ya, ngebug dari pihak ketiganya tuh malah tidak ke save itu live streamingnya. Aduh, makanya ini saya coba doubling kembali, saya coba paparkan kembali ini videonya. Oke teman-teman, ini saya sudah di daerah Aljawami Cilinyi. Terlihat di situ terjadi kepadatan teman-teman ya, ini yang dari arah Cibiru yang mau masuk ke simpang susun Cilinyi, yang mau masuk ke GTO Cilinyi, dan yang mau ke arah Jatinangor Sumedang. Terjadi kepadatan itu di depan terminal Cilinyi yang lama ya. Oke, saya akan terus lanjut terbang ke daerah sana, daerah apa ya namanya teh, Cinunuk lah istilahnya ya. Tapi terlihat di sini kepadatan dimulai dari belokan di sini aja ya. Kesananya sih ramai lancar aja teman-teman. Sabtu sore sekitar pukul 15.30-an ya, ini saya terbangnya. Di sini belum terjadi kepadatan gitu teman-teman. Oke, saya akan review melihat ke bawah ini. Jadi saya akan kasih tahu kepada teman-teman dimulai di sini gitu terjadi kepadatannya. Nah itu ya, bisa teman-teman lihat ya. Sebelum ke simpang Cilinyi yang lama ya, ke Tugu Cilinyi yang lama, nah ini ada terjadi penumpukan kendaraan seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke daerah sana. Nah ini kamera saya sempat terkena air hujan ya, jadi terlihat di pojok kiri atas itu terkena cipratan air itu. Nah memang kondisinya sedikit gerimis teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kelihatan ya, di Ajawami ini padat gitu. Mungkin karena banyak kendara apa? Si angkot juga itu, dan juga mungkin banyak kendaraan pribadi yang membeli oleh-oleh di situ kan, karena banyak oleh-oleh seperti thank you.
Nah, itu hujan ya, mulai kelihatan hujan. Oh, ini saya terlalu kencang, ini terlalu bersemangat memutarkan tuas remote-nya. Nah, kita lanjut ya, ini yang saya dari Ranca Ekek mau ke GTO Cilinyi, ini padat ya, seperti itu. Oke, saya akan skip disconnect ya. Oke, lanjut sekarang kita pantau ini ya di rem 1 dan rem 2, off rem dan on rem. Terlihat sudah mantap ya di situ. Dan di rem on rem terjadi kepadatan seperti itu. Ya, pantauan saya lanjut ke daerah sini lagi ya. Kita lihat di sisi yang berbeda. Terpantau itu di depan terminal sini yang lama terjadi kepadatan teman-teman ya. Saya akan melihat ke kanan dan saya melihat di situ di depan segitiga situ ada mobil hitam ya teman-teman ya. Ada yang berkomentar ini di channel saya. Di segitiga situ juga sebagai lahan untuk lawan arus gitu ya, dari kantor Jasa Marga yang mau masuk ke gerbang tol Cilinyi. Nah, itu ya bisa terlihat. Tadi ada mobil hitam di situ masuk. Seperti itu saja. Ya, di keluar GTO Cilinyi mau ke Cibiru itu ada speed bump itu ya. Mantap, mantap. Ini saya baru nge atau gimana? Udah lama itu saya baru nge aja gitu.
Oke teman-teman, cukup sekian saja pantauan sore hari ini. Semoga menambah wawasan gitu ya bagi teman-teman yang mau berliburan. Tapi ini saya sebelum menutup, terpantau ini ada yang masuk lagi ya, mobil ke pilar tunggal itu satu. Ada yang masuk lagi tuh, satu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sekian, terima kasih teman-teman yang telah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap pantau terus di channel Ketama 04. Oke. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.